Lu pikir jagoan lu tuh yang terbaik. Gua punya jagoan lagi untuk diadu dengan jagoan lu. Dari gua yang akan maju selanjutnya adalah Boris Bokir. Dari sisi gua. Gua tahu siapa. Enggak, belum. Karena yang paling kiri itu sedang beradaptasi hidup di bumi. Ya. Enggak, dia menunggu waktu yang tepat untuk stand up. Jadi yang akan tampil di sini adalah Kemal Palevi. Oke, kalau gitu langsung ini dia, Boris Bokir. Selamat malam. Pendukungku lagi sangkut di anjungan Sumatera Utara ya. Ikut bersih-bersih mereka di sana. Kalau dari si kawan ini dari ke Manado, aku gak mau kalah ya. Aku juga baru pulang dari Bali nih. Pertama kali. Capek mata ke Bali. Capek bekerja lebih keras. Baca peta. Nengok bule. Ya kan? Bulenya gak macam kau, enggak. Kalau ini kurang kali nih. Ini paling nilainya kalau di sini juga 5,8 ini. Kalau di sana, waduh makjang, mati lagu. Mirip-mirip Jennifer Aniston. Ngeri lah pokoknya. Terus yang capek terakhir apa? Nengok sesajen. Iya harus di, kalau kena injak mati kau nanti. Diaji-aji gak bisa pulang kau nanti dari sana. Aku baru pulang dari Bali, tap. Aku kan bawa oleh-oleh ya kan. Nengok oleh-oleh, tap. Pas kulitnya, wis ini cowok untuk mamaku ya kan. Belikan daster. Eh, ibet, itu yang dibutuhkan mama. Mama, daster. Ya kan? Kalau rok udah gak muat itu nanti. Ku belikan daster ya kan. Ku tengok-tengok, pilih-pilih warna kan. Wis ini cowok, aku pilih warna hitam ini. Biar seksi, kayak anggota Victoria's Secret ya kan. Pas nyampe rumah, pertama gak muat. Sangkut di perut. Ternyata dipaksakan, set, tetap komplain. Kok warna hitam yang kau beli emang? Emang kenapa, Mak? Mama gak suka warna hitam? Enggak, kalau pakai warna hitam banyak nyamuk nanti. Entah dari mana logikanya itu banyak nyamuk dengan... Tapi ada yang persamaan di Bali dengan di Jakarta itu ada samanya. Pengendaranya ya. Pengendaranya sama-sama sakit jiwa semua. Iya, sama-sama sakit jiwa semua. Kalau udah di sana sampai sini tuh sama. Macam nyawanya ada 9. Macam otot kawat tulang besi. Dia nggak tahu kalau lengket di mobil jadi cicak dia gini. Gebut-gebutnya minta ampun macam gak ada hari esok lagi buat bawa motor. Iya. Tapi aku tengok-tengok berita baru-baru ini kan ada... Acara apa ya? Apa berita-berita tor-tor-tor itu kan? Mau diklaim sama negeri awak sana kan? Iya. Itu sebenarnya bohong ya. Itu memang benarnya ada orang Batak. Ya, tinggal di sana udah dari semenjak zaman Firaun pun udah ada dia di situ. Kasarnya begitulah. Jadi mereka mau pingin diakui juga kalau mereka ada tor-tor. Cuman si negeri awak ini suka curi-curi kesempatan ya kan? Kalau mau diklaim itu jangan tarik tor-tor. Tarik tori-tori nah kau klaim di sana. Iya. Kau klaim ah, itu kau klaim gak apa-apa lah itu bawa sana. Iya. Kalau ini mereka, kalau mereka klaim, ini ngeri loh. Sebenarnya, kalau orang Batak itu ada tentaranya ya. Biar kalian tahu ada orang ada tentaranya ya. Tentara orang Batak itu namanya Paskota. Paskota, pasukan khusus orang Batak. Iya, baru kupikir tadi ini. Orang yang disebut Siantarmen. Ih, Siantarmen itu jangan sepele kalian sama orang itu ya. Kalau lagi upacara juga beda dia, ngeret benderanya enggak gini dia. Gini dia. Iya. Gitu. Saya Boris Bokir, terima kasih.